Ada siput, bos. Hidup, bos. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Nah sekarang kita lagi ada di lokasi tambak bosku. Ceritanya ini lagi kangen, soalnya dari kemarin sampai sekarang ini baru lihat tambak lagi bosku. Ini lokasinya dari rumah ke lokasi saya duduk ini kurang lebih 1 kilo bosku. Cuman lumayan di sini teduh bosku. Jadi kalau di sini lama juga betah bosku, karena suasananya sangat teduh dan anginnya lumayan bikin ngantuk. Oke bosku, kita lihat aja seperti apa keadaan lokasi tambak di saat sore hari ini. Jare buah selosarinya ya, selong. Selong bos, pete Jawa. Ada burung blekok bos. Burungnya bos, burungnya sudah mati. Burung apa ini? Burung blekok atau burung apa ya, besar bos? Burung apa ini, besar bos? Burung apa ya, burung blekok atau burung apa, besar? Kemungkinan burung blekok bos, cuman bulunya kayak ayam bulunya. Kakinya sih kaki burung blekok, itu cucuknya tuh, mulutnya tuh, mulut dan kepalanya seperti burung blekok, cuman bulunya lain bos. Apa ini yang dinamakan blekok alas ya? Blekok alas dengan blekok itu kan beda di sawah-sawah. Ini mungkin blekok alas, soalnya kelihatan dari bulunya, bulunya itu beda dengan blekok pada umumnya. Ini bulunya seperti bulu ayam. Ini mati bos, kemungkinan sakit atau habis kena tembak. Nggak tahu lah, pokoknya kenapa nggak tahu tuh bos. Burung blekok. Thank you.
hidup, Bos. Ini seperti ini juga bisa dimakan ini, Bos. Ini sebenarnya tuh en siput bisa dimakan, cuman di sini nggak ada yang makan, nggak ada yang nyari. Ini kalau dimakan enak sebetulnya tuh. Sebetulnya enak ini kalau dimakan. Biar hidup lagi. Nah, ini ada lagi, Bos. Ada lagi nih. Tuh, besar ini. Ada lagi nih. Hidup lagi tuh. Besar ini. Bawa direbus rasanya seperti apa ya, belum pernah nyoba sih. Biar hidup lagi lah. Mungkin di lautnya lagi musim berubur lah. Jalan terus. Nah, kita sekarang mau pulang, Bosku, karena sudah panas, Bosku.